Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Mayor Teddy Indra Wijaya resmi dilantik Presiden Prabowo menjadi Sekretaris Kabinet, Seskap, Senin, 21 Oktober 2024. Sufmi Dasko Ahmad mengatakan jabatan baru yang diduduki Teddy itu bukanlah jabatan setara menteri. Tugas Seskap hanya sebagai pendukung kebijakan Presiden dan berada di bawah Kementerian Sekretaris Negara. Dengan pangkat mayor, maka Mayor Teddy akan setingkat dengan golongan 3C dalam sistem penyejajaran. Sebagai Seskap yang termasuk golongan dengan setingkat 3C, maka Mayor Teddy akan menerima gaji pokok bulanan dalam rentang Rp3.026.400. Gaji ini tentunya berbeda dengan keputusan Presiden RI nomor 68 tahun 2001 di mana gaji pokok menteri atau setingkatnya diatur sebesar Rp5.040.000 per bulan. Meski demikian, gaji Teddy belum ditambah dengan tunjangan setiap bulan sebesar Rp13.608.000 per bulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.